Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kerajaan berhasrat menggantung Datu Wan Saiful Wanjan PN Tasik Gelugor selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin korup dan menyalahgunakan kuasa. Usul tersebut dijangka dicadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pada Selasa. Usul itu akan dikemukakan selepas sesi soal jawab lisan yang dijangka tamat kira-kira jam 12 tengah hari. Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan itu ketika membahaskan titah diraja yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan sangkaan jahat ke atas Anwar, walaupun yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah berulang kali mengarahkan supaya tidak membuat kenyataan sedemikian. Bahwa Yang Berhormat Tasik Gelugor telah menggunakan nama Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung bagi mempengaruhi majlis mesyuarat. Bahwa kenyataan yang dibuat Yang Berhormat Tasik Gelugor merupakan satu dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada dewan ini menurut usul berkenaan. Kerajaan berhasrat menggantung Datu Wan Saiful Wanjan PN Tasik Gelugor selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin korup dan menyalahgunakan kuasa. Usul tersebut dijangka dicadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pada Selasa. Usul itu akan dikemukakan selepas sesi soal jawab lisan yang dijangka tamat kira-kira jam 12 tengah hari. Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan itu ketika membahaskan titah diraja yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan sangkaan jahat ke atas Anwar, walaupun yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah berulang kali mengarahkan supaya tidak membuat kenyataan sedemikian. Bahwa Yang Berhormat Tasik Gelugor telah menggunakan nama Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung bagi mempengaruhi majlis mesyuarat. Bahwa kenyataan yang dibuat Yang Berhormat Tasik Gelugor merupakan satu dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada dewan ini menurut usul berkenaan. Kerajaan berhasrat menggantung Datu Wan Saiful Wanjan PN Tasik Gelugor selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin korup dan menyalahgunakan kuasa. Usul tersebut dijangka dicadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pada Selasa.
Usul itu akan dikemukakan selepas sesi soal jawab lisan yang dijangka tamat kira-kira jam 12.30 hari. Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan itu ketika membahaskan titah diraja yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan sangkaan jahat ke atas Anwar, walaupun yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah berulang kali mengarahkan supaya tidak membuat kenyataan sedemikian. Bahwa Yang Berhormat Tasek Gelugor telah menggunakan nama Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong bagi mempengaruhi majelis mesyuarat. Bahwa kenyataan yang dibuat Yang Berhormat Tasek Gelugor merupakan satu dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada dewan ini menurut usul berkenaan. Kerajaan berhasrat menggantung Datus Wan Saiful Wanjan PN Tasik Gelugor selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin korup dan menyalahgunakan kuasa. Usul tersebut dijangka dicadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pada Selasa. Usul itu akan dikemukakan selepas sesi soal jawab lisan yang dijangka tamat kira-kira jam 12.30 hari. Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan itu ketika membahaskan titah diraja yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan sangkaan jahat ke atas Anwar, walaupun yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah berulang kali mengarahkan supaya tidak membuat kenyataan sedemikian. Bahwa Yang Berhormat Tasek Gelugor telah menggunakan nama Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong bagi mempengaruhi majelis mesyuarat. Bahwa kenyataan yang dibuat Yang Berhormat Tasek Gelugor merupakan satu dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada dewan ini menurut usul berkenaan. Mm-hmm.